Jadi ni kita bersama dengan tetamu kita dan juga yang belakang kita ni kita boleh nampak nampak ni. Itu bukan saya punya. Yang ini bukan dia punya kan? Dengan motor kuasa tinggi di belakang kita ni, untuk kita bercerita sama-sama kembara kemanusiaan merentasi Borneo. Ya, betul. Jadi kita bersama-sama dengan, saya sebut satu-satu dengan kita kan, mana kita bersama dengan Datuk Mustafa Haji Abdul Wahab, penaung pertubuhan amal dan kebajikan komuniti wilayah Persekutuan. Ya, dan kita ada Cik Ahtar Ayub Muhammad Aslam, pengerusi pertubuhan amal dan kebajikan komuniti wilayah Persekutuan. Ya, dan kita juga ada Arita Yusof, penganjur kembara kemanusiaan merentasi Borneo. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okey. Jadi meriah ni. Dan akan dimulakan sebenarnya merentasi Borneo ni bila tu agaknya? 30 Ogos hingga 12 September. Jadi mungkin kita tanya terlebih dahululah kepada Datuk sendiri selaku penaung pertubuhan amal dan kebajikan komuniti wilayah Persekutuan. Untuk kembara kemanusiaan ini, ini julung kali diadakan ataupun ini dah masuk edisi keberapa? Bagaimana? Bila kata pengisian lebih baik lagi kan, maknanya kita teruskanlah. Maknanya apa yang menariknya pada kali ini? Sebenarnya untuk Borneo Ride, Anita Merdeka Ride, rentas kemanusiaan pada kali ini, tahun ini, ini adalah siri yang ke-6. Yang menarik pada kali ini, sempena kempen Safe Ride, Go Green, Kami Prihatin, dia kita buat satu benda yang pelik, yang memang unik. Selalu kita ride pergi tempat-tempat entah kemanusiaan yang untuk bantuan kemanusiaan. Tapi kali ini kita mempromosikan pelancongan di Sabah, Sarawak dan sekaligus sempena kempen ni untuk Go Green, proses pembunuhan PKPP. Dan kita membawa rider-rider yang ada yang kita lihat di belakang ni. Ini di belakang kita ni. Datuk yang berbahagia, Datuk Mustafa. Dan kita ada artis-artis. Dan ikon-ikon remaja dan ikon kanak-kanak yang terlibat. Itu dia. Bukan saja menggabungkan untuk biker yang memang sedia ada memang kental dan memang berkemahiran dalam segi penerbangan untuk Safe Ride. Tapi juga mendidik remaja hari ini, especially artis macam Haikal, untuk jadi ikon di bawah kempen Lorong Rempit Go Green. Maknanya Haikal dan juga adik Kaim Razif akan bersama-sama jugalah dalam kita punya pengembaraan ni. Ini memang keunikan yang adalah untuk ride pada kali ini. Dan di samping itu, kita bukan ride kosong je. Kita mempromosikan pelancongan untuk kempen siapa, dan di samping itu untuk tanggungjawab sosial masyarakat. Kita bekerjasama dengan Datuk Mustafa dan juga untuk daripada yang kita lihat sekarang, daripada pakaian, daripada sangles yang kita bawa ke sana, yang rider bawa akan Safe Ride itu bukan saja Safe Ride tunangan, tapi daripada segi penglihatan jarak jauh siang malam untuk kalis hilang, kalis cala dan untuk penglihatan yang lebih terang. Kita dibawa khas oleh Umar Sangles yang akan membawa memberikan sumbangan untuk semua rider yang terlibat, daripada pakaian, kasut dan semua daripada kita punya kepala pun kita membawa satu mesej kebudayaan daripada bangsa Tanjak dengan berat membawa Tanjak. Kita nampak tu kat belah sana tu ada ada nampak sebenarnya bertanjak siap. Inilah nanti rupanya bila ride tu nanti bila berhenti di lokasi-lokasi, ini yang akan dikenakan lengkap. Betul. Macam Datuk sendiri sebelum ni pun rider di bawah kita punya kempen Safe Ride untuk Merdeka Ride sebelum ni di Nation Ride. So daripada rider-rider yang terlibat ni, kita mengabungkan daripada semua negeri, macam yang kita lihat di belakang daripada Movok, daripada GMBJ, Gabungan Melaka Bikers Club, daripada Anita Bikers Club. Kita mengabungkan daripada setiap negeri untuk membawa mereka ke Borneo untuk rentas kemanusiaan. Baik. Jadi itu dia. Mana ini merupakan kolaborasi pertama lah juga dengan Datuk Mustafa ataupun dah berapa kali juga? Sebenarnya sebelum ni kolaborasi saya dengan Datuk Mustafa ni sebagai dia adalah rider saya. Membawa saya. Dan ada lagi rider-rider lain yang tak dapat datang ni sebab ni pun dah ramai sangat. Ini pun yang rider-rider yang saya rasa bukan calang-calang. Sebab ada yang melibatkan untuk Safe Ride, anggota polis, ada apa semua pun terlibat untuk sama-sama memberikan komitmen untuk Anita Borneo
urat rentas kemanusiaan. Okay. Kalau ikut siri Borneo yang ke-6, tapi kalau untuk jelajah Malaysia kita dah masuk siri yang ke-46. 40. Wow, diam tak diam sebenarnya. Okay. Okey, baik. Kita tanya pada Encik Atta, boleh kita kongsi sikit tentang penglibatan kali ini, apa yang akan dibuat, akan singgah kat mana, boleh kongsi sedikit tak? Alhamdulillah, sebenarnya kita, perancangan kita ini melibatkan dengan penjanaan semula bina semula ekonomi negara. Yang dikhususkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Haji Muhyiddin Yassin. Juga ini satu inisiatif kita untuk menaikkan jom bina semula ekonomi negara. Jadi kita sebagai pengerusi dan juga pertubuhan amal, kita menyahut cabaran kerajaan untuk membantu naikkan semula ekonomi negara. Jadi ini salah satu inisiatif kita untuk jelajah juga. Ada di beberapa tempat. Jadi tempat pertama yang kita akan mulakan di Putrajaya, di Presiden 14 Park and Ride. Jadi Okay. Akan mula di situlah. Okey, Datuk tak ride ke? Saya kalau boleh saya nak ride. Sebab jiwa saya, jiwa kental ride. Sebelum pakai jahit korporat ni, sebelum korporat saya adalah memang bikers. Tapi kalau boleh, tak boleh lah kali ni. Tak apa, bagi orang kita sekarang ni kan. Betul lah. Dan satu lagi uniknya, untuk kemarin ni kita tampilkan juga Kaim sebagai rider termuda. Untuk kemarin ni. Rider cilik. Kaim usia berapa? Untuk berapa usia? Umur berapa umur? 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun. Nampak macam ira-iras Anita kan? Nampak betul sekali tengok kan? Daripada sekarang ni, untuk pengetahuan, ini dah menempah nama di luar negara. Dan menjadi Johan yang baru ni di Indonesia. Sebab tu sekarang ni kita mempunyai track di Putrajaya dengan poket bikes. Dan kita ada, orang kata dalam keadaan bina semula ekonomi negara tu, kita akan bersama-sama dengan riders dan berbagai ini untuk membina semula ekonomi negara lah. Jadi hari ini saya pun terpanggil juga. Terima kasih juga saya nak ucapkan kepada Nandi Putra yang Tuan Tapak yang bagi kita, dan juga Perbadanan Putrajaya beri kesempatan untuk kita beri kerjasama. Dan semua agensi kerajaan hari ini telah pun memberi komitmen disebab terkesannya wabak COVID-19, negara kita mengalami masalah. Tapi hari ini kita bina semula ekonomi negara. Jadi semua rakyat sekarang ni di luar sana semua dah tahu dah bagaimana prihatinnya kerajaan kita ni di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri. Dan happy tentang rancangan. Tetapi selepas ini ke mana kita? Inilah dia kata pelan pemulihan. Jadi kami di Putrajaya Presiden 14 di bawah Rezeki Sarjana dengan gabungan semua ni, bina semula ekonomi negara ni, saya harap datang ramai-ramai sahut banyak peniaga-peniaga di sana di Presiden 14. Kami ada menyediakan ruang perniagaan. Tarikh dia sebenarnya saya akan tetapkan, tapi hari ini kita dah mula ambil kepada peniaga-peniaga boleh berdaftar dengan Cik Ayub ni di Presiden 14 tu. Jadi untuk memberi tanda sokongan, nanti bolehlah bila tengok ramai-ramai itu kan menjelajah ke Borneo, anda boleh berikan sokongan masing-masing. Dan apa ke info lanjut, dapat perkembangan mesti ada macam ada live ke kan. Untuk mereka untuk Merdeka Borneo Ride, kali ini kita menggunakan hikmat logistik membawa pengangkutan bike kita ke Borneo melalui pos logistik Malaysia. Sebab sebelum ni kita punya Merdeka Ride kita dibawa khas oleh Mas Cargo. Jadi daripada situ kerjasama macam ni saya rasa macam satu bersyukur sangatlah. Sebab daripada syarikat korporat dan daripada rider-rider memberi sokongan untuk berjaya kempen Safe Ride ni, rentas kemanusiaan dan Go Green. Dan sekaligus saya rasa macam terpanggil lah untuk rider-rider ni memberikan kerjasama membawa motor memberikan kerjasama membawa motor dengan penunggangan yang lebih selamat dan jaga-jaga di jalan raya. Mungkin kita boleh dapat komen daripada salah seorang rider yang ada kat sini boleh seberingkas sebab kita boleh panggil Cik Wak Sani. Mananya Wak Sani? Mana satu? Mana dia? Orangnya? Ataupun daripada Cik Kamarul. Boleh. Sama Kamarul and Zamri. Mewakili biker-biker yang ada di seluruh Malaysia. Kita panggil daripada Gabungan Melaka Bikers. Daripada Mowak Kuala Selangor. Dan daripada kita panggil biker untuk Anita Bikers untuk memberikan sikit komitmen untuk Anita Bikers rentas kemanusiaan. Nanti kita saksikan Merdeka Jalur Gemilang. Yang kita akan bawa bukan saja melintas di Borneo untuk melihat pemandangan di Kota Kinabalu sama spek Umar Sanggas dan daripada baju yang kita bawa oleh syarikat Warin yang melanja semua raja-raja
Saksikan bersama mereka semua. Okey, itu dari maknya. Okey. Jadi boleh kita kongsikan persediaan semuanya macam mana agaknya sebab kita akan bertolak lebih kurang sebulan. Sebulan lagi lebih kurang? Okey, sebulan lebih lagi. Ya. Kita akan bergerak dari pukul 9 bulan. Motor akan sampai dulu dan yang terlepas kita akan sampai. Okey, motor akan sampai dulu ya. 15 hari. Okey, jadi bolehlah tunjukkan sokongan. Mana boleh sampaikan sesuatu kepada rakyat Borneo yang mana akan kita lalui kawasan-kawasan lagi lah. Bagi tahu sikit apa yang mereka buat. Okey, macam okey, pakai mikrofon. Ya. Kita melalui lagi Sarawak dengan Sabah kan. Okey, okey. Jadi itulah dia laluannya. Okay. Anda boleh pergi singgah nanti, boleh beramai-ramai, nampak je laluan motor tu, anda bagikan sokongan, kan? Laungkan suara ke apa kan? Betul, nampak di Kayum tu pun dah kita nampak rasa kepadan kita tu kerana kita mencari untuk acara di luar negara. Dia lalu je ada Kayum. Tu kan, contohnya. Okey. Okay. Jadi baik. Kita akan sama aja untuk kembara kemanusiaan merentasi Borneo ini dan diharapkan semua nanti akan berjalan lancar dan juga mencapai misinya. Baik.